Putri Momen, aku lapar nih. Aduh, Dugo. Masa perut kamu sebesar itu? Masih lapar juga? Aku aja gak lapar. Iya nih, aku lapar. Dari pagi kita gak dikasih makan. Iya juga ya. Majikan kita kemana ya kira-kira? Gak tahu nih. Mungkin lagi jalan-jalan makan angin. Cerita dong kalau makan angin. Iya, mungkin. Gak sabar nih dapat makanan. Makanan aja di otakmu. Lihat tuh, perut kamu udah besar gitu. Mana ada besar, ini kelangsing. Ini maksudnya langsing. Iya, ini kelangsing. Artinya aku bahagia tahu. Iya, tungguin aja ntar. Sabar dulu, sebentar pasti datang. Tira, tau gak kamu kakak punya rahasia besar? Apa itu rahasianya kak? Kayak gede banget. Kamu pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Pengen tahu banget lah. Emang apaan? Aduh, sebenarnya ini tuh rahasia Tira. Tapi kalau sama kamu ya udah deh, kakak kasih tahu aja. Sebenarnya kakak punya dua putri duyung. Dia itu bisa ngabulin semua permintaan kita. Kalau kita mau, misalnya kita mau sapu gitu, dia pasti langsung kasih kita sapu. Apapun yang kita mau pasti dia kasih. Apapun, emang benar. Coba aku lihat dong. Aku mau berikan satu permintaan. Aku mau mic buat nyanyi karaoke di rumah. Iya ya, sekarang kan zamannya karaoke. Bagus juga itu permintaan kamu. Yuk sekarang kita cari duyungnya aja. Ayo kak, ayo. Ayo. Aku bisa kenyang. Aku bisa tidur sebentar lagi. Iya, aku terserah kamu aja. Yang penting enak, bergizi juga. Biar aku tetap langsing. Oke deh kalau gitu. Tapi sebelum kalian aku kasih makan, kalian harus nurutin permintaan aku sama Tira dulu. Ya benar-benar kak. Kalian harus nurutin perkataan aku dan apa yang aku mau minta. Nah sebelum itu, aku mau minta sesuatu nih. Apaan? Coba bilang. Nah, yang pertama aku mau lipstik biar aku cantik. Bisa gak kamu nurutin? Bisa lah. Kecil itu mah. Ya kalau gitu coba. Oke, sebentar. Santai aja lah. Nah ini permintaan yang udah aku kandungkan. Nah ini nih Tira. Sama radio, boleh kan? Ya minta aja sama duyungnya, pasti kamu dikasih. Oke. Jadi yuk, aku mau minta mic sama radio dong. Oke Tira, akan kukabulkan. Gampang tuh mah. Ini permintaanmu udah kukabulkan. Wah beneran. Wah bagus banget lagi. Makasih ya Putri Duyung. Sini milikku. Nah kalau gitu sekarang berikan aku makanan yang enak.
Jangan janji-janji doang. Kayak pejabat, pejabat kan suka gitu. Janji-janjinya aja yang banyak. Setelah itu pasti mereka lupa. Enggak lah, aku kan Satya Wacana. Apa yang aku omongin pasti itu yang aku lakuin. Ya udah, kalau gitu pergi sana, ambil aku makanan. Oke, kalau gitu aku akan kasih kalian makanan yang enak. Ayo Tira. Ayo Kak. Tunggu. Apa itu ya? Apa maksud kamu? Apa kamu lihat? Itu loh, ada putih duyung. Diam. Mereka mau ngapain ya sama Kak Sophie? Mencurigakan banget. Ayo kita sembunyi dulu. Wah, duyung-duyung itu mengabulkan semua permintaan mereka. Ada yang dapat radio, mereka dapat mic. Pokoknya apa yang diminta pasti diberikan sama putih duyung itu. Ya benar-benar. Wah, kita curi itu putih duyungnya. Gak bisa diberi hari nih. Kita dapat juga. Biar permintaan kita dikabulkan. Iya dek, benar-benar. Ayo kita curi. Sebelum itu, kita harus pakai topeng. Topengnya di baju. Ayo, kita akan mencuri. Ya muka kita tidak kelihatan. Ini aku akan membuatkan kamu penutup wajah. Kamu tidak kelihatan lagi. Kita aman sekarang. Tanggiran aku. Aku yang pakai topeng sekarang. Oke, kalau gitu, ayo kita pilih. Mumpung mereka sudah tidur tuh. Ayo. Oh, no. Wah, kecepatan kita ini. Tidurnya sudah tidur. Kita ambil yang kecil aja. Yang besar, kita nggak bisa ngangkat. Berat itu. Ya, benar. Kita cari yang kecil aja. Sama aja. Bisa ngabul permintaan. Kalau gitu, ayo. Ayo deh, ayo. Kita akan culik mereka. Berat juga ternyata dek. Kirain ringan, ternyata berat. Kita pakai apa ya angkatnya? Kita pakai kulit kelapa aja. Pasti bisa tuh. Kita seret. Kan gampang. Oh iya ya, benar juga ya. Aku ambil dulu. Bentar ya. Sekarang, ayo kita taruh putih duyungnya di sini. Oke kak, ayo kita pakai orang-orang. Ayo, cepat. Kamu hilang.
harusnya ngantuk sih. Kalau aku nggak tidur, energiku terbuang habis. Makanya aku tidur. Ya ya, kalau gitu aku mau cari teman kamu dulu. Kamu diam di sini. Ya kak, yuk kak. Aku bantuin carinya. Ya udah, ayo. Nih, kamu makan sendiri. Ayo Tira. Ayo kak. Nah sekarang kita bangunin biar dia bisa mengabulkan permintaan kita. Ya betul betul. Ayo kita bangunin. Bangun. Eh siapa kalian? Beraninya kamu culik aku. Kamu mau apa? Kamu nanya, aku mau apa? Nah jelaslah, abulkan permintaan aku. Kalau enggak akan aku goreng kamu. Ah jangan aku digoreng. Makanya nurut sama aku. Kamu udah mengatakan perintahku. Tapi aku gak mau. Kalian orang jahat. Aku gak akan nurutin perintah kalian. Enak aja kalian. Yang aku turutin cuma majikan aku. Yang cantik, yang belikan aku makanan setiap hari. Kalau kamu enggak, no way. Dasar kamu. Aku akan ikat kamu. Ya, akan aku ikat kamu. Kamu gak nurut sama aku. Apa nih ikutnya nih? Ini pakai rakban. Ayo ikat. Ya, ayo. Jangan. Jangan. Aduh Tira, di mana ya kita nyarinya ini? Kita coba lihat-lihat dulu ya kak. Ayo kita lihat-lihat dulu Tira. Wah ternyata di situ Tira. Apaan itu ribut-ribut? Iya kak. Selamatin dia ini. Iya kak, kita harus selamatin dia. Ayo cepet sebelum mereka nyakitin putri duyungnya. Ayo kak. Ayo cepet. Hati-hati Tira. Hei siapa kalian? Kenapa kalian curi putri duyung aku? Ya kenapa kalian curi putri duyungnya? Kalian gak perlu tahu. Itu urusan kami. Iya, Anda gak perlu tahu. Tolong aku. Aku dipaksa untuk mengabulkan permintaannya. Tolong aku majikan. Wah, kalian ini memaksa putri duyungku ya? Ya, kenapa namanya? Kalian keberatan. Ini udah jadi milik kami. Gak bisa dong, itu milik kami. Awas kalian ya, aku cariin dokter kalian. Akan aku carikan dokter pembohong biar kalian disuntik. Pasti kamu akan kesakitan. Awas aja nanti. Ya udah kak, aku mau cari dokter pembohongnya dulu. Ya Tira, cepetan kamu cari dokternya. Ya, aku cari dulu kak. Siapa sebenarnya kalian ya? Pakai topeng segala. Penasaran nih aku. Karena aku buka topeng kalian. Ya udah kalau bisa, ini buka topengku. Awas kalian ya, aku buka topeng kalian. Sini kamu. Ternyata anak-anak nakal ini pantesan. Emang kenapa? Karena aku hukum kalian. Tunggu ya kalian, dokternya sebentar lagi datang. Kalian bakal disuntik nanti. Sini. Biar kalian gak kabur, aku akan pegang baju kalian. Sini. Tunggu kalian di sini. Ayo dokter. Yang mana tuh pasiennya? Pasiennya ada di sana. Wah ini ya pasiennya. Iya benar, ini Pak Dokter. Mau dimanain ini? Suntik aja Pak Dokter, biar mereka kapok. Udah suntikan apa? Yang usah ini ya? Iya benar, pakai itu aja Pak Dokter. Aku mau isiin obat buat ramuan, biar gak habis mereka. Biar gak nyuri lagi. Yang penyakit nyurinya ya kamu. Kayaknya mereka baik. Sini kak, bawa pasiennya kesini. Kayak aku suntik.